أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويعوذ بالله. معاشر المسلمين الإخوة عز الله وإياكم جميعا. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini Kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali Dalam melanjutkan uh, penyampaian dakwah kita Yang dalam tema tentang kisah para Rasul dan Anbiya Allah Subhanahu Wa Taala Yang mana mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala Di permukaan bumi ini Untuk memberikan petunjuk Untuk menyampaikan risalah dakwah dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus mereka untuk memperbaiki agama. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amanah kepada para rasul untuk menyampaikan tauhid, untuk menyampaikan kebenaran dan mengingkari dari keburukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجِتَنِي بُطَّغُدُ Dan tidaklah dari setiap kaum itu, Allah utus bagi mereka Nabi dan Rasul Allah utus bagi mereka orang-orang yang bertanggung jawab untuk memperbaiki akhlak dan agama mereka. Yaitu para rasul dan anbiya. Dan atas itu perintahnya adalah untuk mentauhidkan Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Untuk memberikan tentang kewajiban mengesahkan Allah. Dan juga menjauhi tawud. Maka tawud ini disebutkan oleh para ulama adalah patung-patung. Dan juga orang-orang yang menaik ketika dia disembah dia ridho terhadap hal tersebut. Maka itulah misi dari dakwah para Rasul. Maka oleh sebab itu penting bagi kita kaum muslimin untuk mempelajari dan juga mengenang serta mentadaburi kisah para anbiya. Karena mereka adalah orang-orang terpilih dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang semalam kita telah membahas tentang kisah Nabi Allah Daud AS yang mana beliau dikenal sebagai nabi sekaligus menjadi raja yang adil maka al ikhwah uh, hazanillahu wa iyyakum jami'an ada beberapa fakta menarik tentang nabi Daud alaihi salam yang mana nabi Daud inilah nabi yang mulia nabi Daud sendiri diriwayatkan dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh al Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala beliau uh, bernasabkan langsung dari nabi yang mulia Khalilullah nabi Ibrahim yang mana nasab beliau di mana Nabi Daud bin Ibsya, bin Uwaid, bin Abir, bin Salmun, bin Nahsyun, bin Uwainadab, bin Irmi, bin Hasrun, bin Farid, bin Yahuda, bin Ya'kub, bin Ishaq dan bin Ibrahim. Maka nasab dari Nabi Daud salam adalah bukan nasab yang main-main. Dia berasal dari Khalilullah iaitu Nabi Ibrahim salam Maka Nabi Daud uh, terlahir dari... Uh, nabi juga yaitu nabi Ibrahim juga nabi Ishaq dan juga nabi Yaqub alaihi alaihim salam kemudian nabi Daud juga terkenal sebagai nabi yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi yang mendapatkan uh, khusus baginya adalah kitab suci di mana kita ketahui bahwasanya di permukaan bumi ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan empat kitab suci yang pertama ada Taurat kemudian Zabur kemudian uh, Injil dan juga kitab suci Al-Qur'an. Maka Nabi Daud ini memperoleh kitab suci itu yang adalah kitab Zabur. Maka sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad faddalna min ba'd an-nabi 'ala ba'di wa ataina Dauda Zabura." Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan di antara nabi dengan nabi-nabi yang lain dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Selain itu Nabi kita Nabi Daud alaihi salam juga menjadi pemuda yang tangguh dididik dari orang uh, terpilih Kemudian, juga tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan berani. Disebutkan bahwasanya Nabi Daud, semenjak dari kecilnya, dia adalah oh, lelaki yang perkasa. Bahkan, beranjak dewasa, ia berhasil melawan salah seorang raja yang ditakuti. Raja yang mana raja ini terkenal kekuatannya, namun, namun berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui kehendaknya, juga melalui tangan Daud. maka berhasil mengalahkan raja tersebut yang bernama raja Talut kemudian akhirnya setelah mengalahkan raja tersebut akhirnya Daud pun diangkat menjadi seorang raja Maka inilah keistimewaan dari Nabi Daud alaihi salam selain juga beliau sebagai nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama Allah, untuk menyampaikan syariat Allah, maka Nabi Daud alaihi salam juga diberikan amanah untuk mengemban sebagai raja, untuk mengemban sebagai khalifah pada masa itu. Ikhatil kiram azanillah wa iyyakum jami'an. Kemudian al-Imam Muhammad bin Ishaq dari Wahab bin Munabbih menyebutkan bahwasanya Nabi Daud ini berperawakan pendek. Jadi fisiknya dari Nabi Daud ini dia itu berperawakan pendek, kemudian bermata biru dan rambutnya jarang. Serta bersih dan suci hatinya. Diriakan dalam kitab Qasas al-Anbiya bahwasanya Nabi Daud ini memiliki fisik yang pendek, kemudian matanya biru serta <coughs> rambutnya jarang. Maka, riwayat ini bisa menjadi benar dan bisa menjadi salah, karena ini juga terdapat dari riwayat-riwayat lain yang menyatakan e, tidak demikian. Namun, dalam riwayat ini disebutkan e, fisik dari Nabi Daud itu demikian. Kemudian, Nabi Daud ini juga dikenal sebagai orang yang bersih, baik dari segi fisiknya ataupun e, kesehariannya. Juga, Nabi Daud ini dikenal sebagai bersih fisik dan juga e, ibadahnya ataupun hatinya disebutkan bahwasanya Nabi Daud Alaihissalam ini juga senang berzikir, senang berzikir di pagi hari dan petang hari, hari di petang harinya. Maka pada saat berzikir, Allah Subhanahu Wa Taala pun memerintahkan gunung-gunung dan juga burung-burung untuk berzikir bersama Nabi Daud Alaihissalam. Masya Allah. Demikian Nabi kita, Nabi Daud Alaihissalam kemuliaannya bahkan zikir-zikirnya didengarkan oleh para burung-burung dan juga Allah perintahkan gunung-gunung untuk bersimbuh bersimpuh di zikirnya Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Daud ini juga sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala beliau sangat rajin melakukan amalan-amalan saleh salah satunya Nabi Daud alaihi salam memiliki amalan khusus di mana amalan ini mendapatkan rekomendasi dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak dikerjakan oleh nabi-nabi yang lain melainkan ini dikhususkan bahkan ibadah ini diberikan khusus atas nama nabi Daud dikenal dengan salat nabi Daud dan zikir nabi dan puasanya nabi Daud Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Amru bin Aus dalam sahih Bukhari disebutkan bahwasanya tidaklah salat yang paling dicintai di sisi Allah adalah salatnya Nabi Daud. Kemudian tidaklah puasa yang dicintai di sisi Allah dan di sisiku kata Rasul adalah puasanya Nabi Daud. Apa yang menyebabkan puasa Nabi Daud ini dan juga salatnya Nabi Daud ini menjadi menarik dan juga menjadi ibadah yang agung. Maka disebutkan bahwasanya Nabi Daud ini di dalam hadis ini disebutkan Nabi Daud itu di mana dia berpuasa hari ini dia berpuasa dan esoknya dia berbuka. Kemudian di esok harinya lagi dia berpuasa kembali. Dalam artian beliau menyelang-nyeling puasanya. Demikian juga salatnya. Rasulullah SAW meriwayatkan tentang salatnya Nabi Daud. Di mana Nabi Daud di, di setengah malam dia tidur. Kemudian di sepertiganya lagi dia bangun. Kemudian dia tidur kembali. Maka dia menyelang-nyeling salatnya. Dengan tidur kemudian bangun. Tidur dan bangun, demikian yang diriwayatkan oleh uh, Rasulullah Wasallam dari Amr bin As. Dan inilah ibadah yang dicintai, dan ibadah yang agung, memiliki keutamaan. Bahkan dia menjadi ibadah yang mulia, barang siapa yang bisa mengerjakannya, sungguh dia mendapatkan keutamaan yang lebih. Dan rekomendasi dari puasa, puasa yang paling baik adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian, Al jami'an. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Raja adalah bayangan Allah di permukaan bumi juga menjadi wakil Allah dalam menegakkan hukum dan raja cerminan dari rakyatnya. Ada faedah yang menarik yang bisa kita ambil dari riwayat tentang kisah Nabi Daud ini. Sebelum menjadi raja, Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai orang yang adil, orang yang taat dan orang yang baik hatinya. Maka setelah menjadi raja Dia pun dikenal menjadi orang yang paling Adil Orang yang paling bijaksana Orang yang mampu memutuskan suatu perkara Dengan bijak atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala Maka oleh sebab itu dirayatkan dalam uh, Kisah ini Disebutkan bahawasanya Dikala itu orang sudah kehilangan raja Semenjak Rasulullah Semenjak Nabi Daud alaihi uh, salam Mengalahkan taulut Maka pada saat itu Bani Israel pada saat itu rakyat di kerajaan tersebut tidak memiliki raja. Maka salah, salah seorang merekomendasikan Daud menjadi raja. Maka pada saat itu setelah Daud menjadi raja, maka terjadi perubahan besar di kerajaan tersebut. Maka Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Daud menjadi senang, mereka bergembira tentang uh, Daud menjadi rajanya dan pada saat itu ada hikmah yang bisa kita ambil ayul ikhwah di zamannya sekarang ini. Maka, ketika kita memilih pemimpin, maka pilihlah pemimpin yang adil, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang taat kepada syariat Allah. Karena itulah, yang akan menjadikan kebaikan bagi negeri kita. Karena itulah, yang akan menjadikan kita memiliki pemimpin yang mampu menegakkan hukum sesuai dengan hukum Allah. Maka, jangan salah pilih terhadap pemimpin-pemimpin, karena pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Ketika rakyat tersebut baik, ketika rakyat tersebut bertakwa, ketika rakyat tersebut memiliki uh, ketaatan kepada Allah, niscaya Allah akan berikan juga hal demikian kepada pemimpin kita. Dan tidaklah pemimpin yang baik juga lahir dari rakyat yang baik, dan tidak pula pemimpin yang buruk lahir dari rakyat yang buruk. Dan ini menjadi contohnya: Daud menjadi raja, kemudian rakyatnya bersuka cita, dan pada saat itu rakyat Daud memiliki keteguhan iman, kebersihan iman. Setelah Daud menyampaikan dakwahnya, maka oleh sebab itu, jangan pernah kita salahkan pemimpin kita, jangan pernah kita celah pemimpin kita, jangan pernah kita hina pemimpin kita ketika dia melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita sukai. Karena itu, menjadi sunnatullah kesalahan memang sifatnya manusia, dan itu berawal dari diri kita sendiri, karena tidaklah. Pemimpin yang buruk lahir dari rakyat yang buruk. Maka, ketika engkau ingin menjadikan negerimu negeri yang adil, negeri yang bijaksana, negeri yang aman sentosa, maka perbaikilah dirimu terlebih dahulu sebagai rakyat. Maka, niscaya setelah engkau memperbaiki dirimu sebagai rakyat, setelah engkau memperbaiki ketaatanmu sebagai rakyat kepada Allah, dan juga kepada Rasul, menegakkan dakwah tauhid, juga menegakkan dakwah sunnah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di negeri tersebut dan engkau berusaha untuk merealisasikannya niscaya Allah akan memberikan pemimpin yang adil bijaksana sesuai yang kita harapkan. Masyaallah muslimin azani Allah wa jami'an. Maka oleh sebab itu jangan pernah kita salahkan mengapa kita lihat di negeri kita banyak pejabat-pejabat yang mungkin pemimpin-pemimpin yang tidak adil yang banyak menzolimi itu berawal dari diri kita sendiri. Kita lihat maksiat yang ada pada diri kita. Kita lihat kemungkaran yang ada pada diri kita. Kita masih sering berbuat riba. Kita masih sering berbuat zina. Kita masih ber, berbuat uh, maksiat, meminum alkohol dan lain sebagainya. Dan tidaklah itu akan lahir pemimpin dari golongan itu juga. Tidak akan mungkin uh, pemimpin itu lahir baik ketika rakyatnya itu buruk tidak. karena itu keseimbangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lahirnya pemimpin yang baik pasti dari rakyat yang baik dan tidaklah lahirnya pemimpin yang buruk dari rakyat yang buruk pula ketika engkau menginginkan pemimpin yang baik maka mulailah dari dia dan ini sering digemborkan oleh kaum muslimin ini sering disampaikan oleh kaum muslimin yang sekarang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menyalahkan pemimpinnya mereka menyalahkan penguasanya terhadap kebijakan yang mungkin tidak disukai oleh hatinya ataupun tidak sesuai dengan keinginannya ia salahkan pemimpin sebutlah pemimpin zalim dan lain sebagainya padahal Jika pun dilihat bagaimana ia kesehariannya jauh dari hal tersebut, dan demikianlah manusia, mungkin ketika Rasulullah pun menjadi pemimpinnya, niscaya ia pun akan menghina Rasul atas kepemimpinan Rasul. Demikianlah kondisi umat kita sekarang ini. Maka jangan menuntut pemimpin adil Bahkan setingkat khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang memimpin mereka Maka mereka tidak akan pernah merasa puas Karena apa? Karena mereka tidak memiliki pondasi yang benar terhadap agama dan juga akidah yang baik Dan demi juga kisah dari Nabi Daud ini Pada saat itu ketika Nabi Daud menjadi seorang raja Masyarakat Bani Israel rakyatnya bergembira Karena memang Nabi Daud ini terkenal dari kecil orang yang baik Akhlak yang baik, mu'amalah yang baik Maka ia menjadi raja Yang disegani, dimuliakan oleh rakyatnya Maka oleh sebab itu Tidaklah kita Menjadikan sebuah negeri ini yang baik Mulailah dari kita Kita uh, yang mulai memperbaiki diri, menghindarkan diri dari perkara keburukan, menjauhkan diri dari perkara maksiat, kemudian kemudian mengembalikan ibadah kita kepada tauhid dan sunnah. Niscaya Allah akan berikan pemimpin-pemimpin yang baik kepada kita. Kemudian dikisahkan terdapat sebuah riwayat yang mana riwayat ini menarik dari Nabi Daud alaihissalam. Dikenal bahwasanya Nabi Daud adalah orang yang pertama sekali membuat anyaman. Nabi Daud adalah orang yang pertama sekali uh, menciptakan ataupun membuat karya seni. Kalau bahasanya adalah karya seni dari anyaman, di mana dikatakan bahwasanya Nabi Daud alaihi salam, dia membuat anyaman dan dari itu ia menciptakan sebuah baju perang. Dia menciptakan dari anyaman tersebut baju perang, dari baju perang yang mana di sini diriwayatkan bahwasanya Nabi Daud menganyam. Uh, pakaian baju perang uh, dari besi yang tipis. Dan dari situ juga beliau menjadi ke, menjadi seorang pengusaha. Tidak, Nabi Daud AS menjual anyaman baju besinya kepada masyarakat. Dan itu berawal dari Nabi Daud AS mulai menganyam. Dan Allah SWT memberikan kemudahan bagi tangan Nabi Daud untuk menganyam sehingga menghasilkan sebuah Karya, karya yaitu baju besi Dan kemudian setelah Baju tersebut banyak dianyam Maka uh, Nabi Daud alaihissalam Menjualnya kepada masyarakat Di kaumnya <coughs> Kemudian Nabi Daud Memiliki suara yang merdu Dan ini sangat terkenal Ayuhal ikhwah Nabi Daud, selain dikenal uh, orang yang taat, juga beliau memiliki suara yang merdu, suara yang indah. Deretkan bahwasanya, saking merdunya suara Nabi Daud ini, saking uh, indahnya suara Nabi Daud ini, disebutkan oleh Al-Imam Wahab bin Munabih bahwasanya jika seseorang datang menemui Daud dan dia dalam keadaan zikirnya. Menyerukan uh, zikirnya dengan suara indahnya, niscaya orang yang berada di dekatnya itu akan bersimpuh di hadapannya mengikuti zikir dari Daud. Kemudian dikatakan, "Tidaklah jika misalnya Daud membacakan sesuatu atau membicarakan sesuatu orang yang akan berdatangan, dan bisa jadi orang yang mendengarnya akan menari-nari ketika mendengar dari suara Daud." Masya Allah, demikian karunia yang diberikan oleh. Allah kepada nabinya yang mulia Nabi Daud alaihi Kemudian bahkan dikatakan bahwasanya dalam kitab Zabur ketika Nabi Daud alaihi membacakan kitab Zabur membacakan di sela-sela kesehariannya -sela, kitab Zabur maka burung-burung hewan-hewan akan berkumpul menikmati suaranya. Insyaallah demikian. Saking merdunya bahkan burung-burung dan hewan-hewan akan berdatangan mendekati suaranya Daud kemudian akan menikmatinya Insya Allah kemudian Allah juga perintahkan gunung-gunung tunduk kepada Daud ketika Daud membacakan zikirnya ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Nabi Daud alaihissalam. <tuh> kemudian dalam riwayat disebutkan juga al-ikhwah iyyakum jami'an. Ketika terdapat kuda Nabi Daud alaihissalam, maka ketika itu terdapat orang-orang uh, yang berdatangan. Kemudian Nabi Daud alaihissalam sedang memasang pelana kudanya sambil membacakan kitab zabur, maka akan berdatangan banyak orang mendekatinya. dan mendengarkan suara dari Nabi Daud alaihi salam insyaallah kemudian itulah fakta-fakta menarik tentang nabi yang mulia Nabi Daud alaihi salam nabi yang dikenal arif dan bijaksana bukan hanya sebagai seorang nabi melainkan juga sebagai seorang raja ia dikenal menjadi, sebagai raja yang adil raja yang bijaksana Dan terdapat sebuah riwayat Nabi Daud alaihissalam ini Sangking bijaksananya ia mampu memutuskan suatu perkara yang mana pada saat itu terjadi perselisihan di antara dua orang. Jadi, riwayatkan adalah datang dua orang menemui uh, Nabi Daud alaihissalam ingin memutuskan suatu perkara yang pada saat itu berkaitan tentang sapi, tentang hewan ternak, di mana terdapat seseorang yang menuduh saudaranya telah men telah mencuri. Dan uh, saudaranya ini tidak mengakuinya. Maka pada saat itu, Nabi Daud alaihissalam meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian uh, Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Daud. Dan pada saat itu, Nabi Daud memberikan keputusan, dan benarlah keputusan dari Nabi Daud tentang siapa pelaku sebenarnya. Dan saat itu tersebarlah bahwasanya Nabi Daud ini sangki sangat bijak dalam memutuskan suatu perkara, dan bijaksana dalam menghakimi suatu perkara. Masya Allah. Dan juga Nabi Daud, saking mulianya dia bukan hanya menjadi raja yang arif dan bijaksana, ia juga diberikan oleh kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa zikirnya yang mulia, suaranya yang indah dan menawan, juga ibadahnya yang diistimewakan berupa salat dan puasa. Kemudian Nabi Daud Alaihissalam memiliki keistimewaan ia mampu menganyam anyaman sehingga membentuk sebuah baju besi atau baju perang. Dan sebuah di dalam riwayat disebutkan juga bahwasanya Nabi Daud ini adalah orang yang sangat giat bekerja, yang mana dalam riwayat dikatakan Nabi Daud ini saking giatnya bekerja, dia uh, mendapatkan rezeki. Ia memperoleh uh, kebutuhannya dari hasil pekerjaannya, menandakan dia adalah orang yang uh, sangat ulet dalam bekerja. Ia sangat... Sungguh-sungguh dalam bekerja, sehingga dia tidak pernah memanfaatkan harta orang lain terhadap dirinya, melainkan ia mendapatkan uh, nafkah untuk dirinya dan keluarganya dari hasil pekerjaannya sendiri. Masya Allah, demikian fakta-fakta menarik dari Nabi kita mulia, Nabi Daud alaihisalam. Kemudian, ayul ikhwah, uh, tentu uh, setiap nabi, Siapapun dia, orang mulia selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memiliki masa. yang mana dia akan meninggalkan dunia ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kullun nafsin zaikatul maut maka setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati demikian juga yang dirasakan oleh nabi-nabi Allah rasul-rasul Allah mereka uh, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi juga memiliki batasan dalam hidupnya dan itu juga dirasakan oleh nabi Daud alaihi salam saat wafatnya di mana wafatnya Nabi Allah Nabi Daud alaihi salam menjadi kisah yang amat unik. Diriwayatkan dalam kitab ini Qasas al-Anbiya bahwasanya Nabi Daud alaihi salam saat itu sedang berpergian. Saat berpergian dengan keluarganya dan bahwasanya dikatakan Nabi Daud ini adalah orang yang sangat pencemburu. dalam artian Nabi Daud ini orang yang sangat cemburu, sangat besar kecemburuannya. Dikatakan bahwasanya Nabi Daud ini ketika ketika hendak bepergian, maka dia mengunci rapat-rapat rumahnya, saking cemburunya Nabi Daud. Maka ini sebenarnya sikap yang harus dimiliki oleh setiap lelaki. Di mana lelaki itu harus kuat rasa cemburunya terlebih lagi terhadap pasangannya karena ini dicontohkan oleh Nabi Daud sendiri di mana ketika dia keluar dari rumahnya ketika dia bepergian meninggalkan anak dan harta-hartanya dan istri-istri yang di rumah maka Nabi Daud mengunci rapat rumahnya dan tidak membiarkan siapapun untuk masuk tanpa seizinnya bahkan orang-orang terdekatnya tidak diberikan izin untuk masuk sebelum mendapatkan izin dari Nabi Daud saking cemburunya Nabi Daud ini dan demikianlah sebenarnya sifat yang harus dimiliki oleh kaum muslimin dengan mencontohi sifat Nabi Daud ini tentang kecemburuan seorang lelaki. Maka tidaklah lelaki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap privasinya, terhadap keluarganya, terhadap anak dan istrinya. Niscaya lelaki tersebut adalah lelaki yang lemah. Lelaki yang dayuz, yang senang mengumbar kemaksiatan pada anak dan istrinya. Ridho terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh anak dan istrinya. Maka Nabi Daud tidak demikian. Nabi Daud contohkan, ketika misalnya ia pergi dari rumahnya, maka ia kunci rapat-rapat rumahnya dan tidak membiarkan siapapun untuk masuk. Dan itulah yang sebenarnya kita, sebagai lelaki, mencontoh dari sifat Nabi Daud ini tentang kecemburuan besar terhadap keluarga kita dan privasi kita. Nah, dikatakan kita kembali lagi, bahwasanya pada saat itu Nabi Daud sedang berpergian bersama dengan keluarganya berpergian dengan keluarganya dan uh, dia mengunci pintu uh, rumahnya dengan rapat-rapat sehingga tidak mungkin orang lain masuk ke dalam rumah tersebut. Namun pada saat itu dikatakan bahwasanya ketika Rasul uh, ketika Rasul uh, Daud Nabi Daud pulang ke rumah maka istrinya mengatakan ia melihat seorang lelaki yang telah berdiri, berada di dalam rumahnya berdiri di dalam rumahnya maka uh, istri Nabi Daud ini heran. Tidak akan mungkin orang bisa masuk ke dalam rumah Daud, karena Daud sangat menjaga rumahnya agar tidak dimasuki oleh orang lain. Tetapi, mengapa hari ini aku mendapati seorang lelaki berdiri di dalam rumah Daud? Maka, hal ini disampaikan kepada Nabi Daud dan juga Nabi Daud melihatnya, lalu masuk ke dalam rumahnya, lalu bertanya kepada lelaki ini, "Siapakah engkau, wahai Fulan? Mengapa engkau bisa masuk ke dalam rumahku?" Mengapa engkau bisa berada di dalam rumahku? Maka pada saat itu pemuda ini yang berada di dalam rumah ini mengatakan, sesungguhnya aku masuk atas izin Allah dan sesungguhnya aku adalah orang yang tidak pernah takut terhadap raja dan tidak ada yang bisa membatasiku dan menghalangiku. Maka pada saat itu tersadarlah Daud bahwasanya itu adalah malaikat pencabut nyawa. Dan pada saat itulah Nabi Daud pun mulai mempersilahkan lelaki itu untuk duduk terlebih dahulu sembari ia mempersiapkan diri untuk kedatangan ajalnya. Sekisah yang sangat menarik pada Nabi Daud alaihissalam. Di mana dia bertemu langsung dengan malaikat pencabut nyawa. Kemudian berdiskusi, bertanya langsung berhadapan dengan malaikat pencabut nyawa. Dan ini terdapat faidah ayol bahwasanya malaikat itu bisa menampakkan wujudnya uh, Seperti lelaki Ataupun wujud yang lainnya Sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Buktinya adalah Sebagaimana uh, kisah Dalam kisah Nabi Lut alaihi salam Tentang kedatangan para malaikat Yang menyamar menjadi laki-laki bertamu ke rumahnya Kemudian juga kisah ini Kisah Nabi Daud yang mana terdapat Seorang lelaki masuk ke dalam rumahnya Yang lelaki tersebut adalah seorang malaikat Yang menyamar Kemudian ayat ikhlas demikianlah Uh, kisah di, bagaimana wafatnya Nabi Daud alaihissalam dan kedatangan malaikat pencabut nyawa ke dalam rumahnya. Terdapat fitnah uh, yang terjadi dan juga tertulis di kisah Nabi Daud bahwasanya terdapat riwayat yang mengatakan ketika masa-masa uh, uh, meninggalnya Nabi Daud alaihissalam, detik-detik meninggalnya Nabi Daud alaihissalam. Di dalam uh, kisah Taurat dan Israiliyat dan juga kisah dari Zabur sendiri dikatakan bahwasanya Nabi Daud ini sudah sakit. Dia tertidur di uh, kasurnya atau di ranjangnya dan tidak mampu berdiri lagi. Maka pihak keluarga uh, memiliki inisiatif mengundang atau mencari seorang wanita pelacur ataupun wanita uh, ke sisi Nabi Daud kemudian memerintahkan wanita ini untuk tidur di Samping Nabi Daud alaihi salam, dan juga memerintahkan wanita ini untuk memeluk Nabi Daud, karena pada saat itu dikatakan dalam riwayat ini bahwasanya Nabi Daud dalam keadaan menggigil, dalam keadaan kedinginan, maka dicarikan wanita di sisinya, kemudian disuruh memeluknya, dan ini merupakan kisah yang tidak benar, dan kisah ini merupakan kisah yang batil, dan kisah ini tidak ada kesahihannya dan wajib kita tinggalkan. Ini merupakan kehinaan, ini merupakan uh, aib di sisi Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin seorang nabi melakukan hal tersebut, dan ini adalah kisah yang dibuat-buat, kisah palsu mengatasnamakan Nabi Daud. Semoga Allah memuliakan nabinya, Nabi Daud Alaihissalam, dan menjadikannya orang yang baik di surganya nanti. Tidak, ini kisah yang palsu tentang e, beredarnya kabar bahwasanya saat-saat Nabi Daud hendak meninggal, maka diundang wanita untuk menemani dirinya di ranjang. Ini adalah kisah yang palsu dan tidak benar adanya. Ini adalah kisah yang dibuat-buat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian diriwayatkan juga ayuhul ikhwah azanillah wa iyakum jami'an saat penciptaan Adam Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Adam tentang uh, keturunannya. Jadi di dalam uh, buku ini Qasasul Al Anbiya bahwasanya saat penciptaan Adam saat proses penciptaan Adam oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran tentang keturunan Adam. memberi memperlihatkan siapa yang akan menjadi uh, keturunan Adam dan pada saat itu maka terlihatlah salah seorang anak Adam yang bercahaya maka pada saat itu Nabi Adam bertanya wahai Allah wahai Rob siapakah itu seorang uh, lelaki yang bercahaya itu maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab dia adalah Daud dialah uh, keturunanmu yang bernama Daud maka pada saat itu Nabi Daud Nabi Adam alaihi salam memuji Nabi Daud dan memuliakannya. <coughs> Kemudian al-ikhwah wa Kemudian terdapat juga kisah dan juga riwayat tentang uh, proses ataupun saat meninggalnya Nabi Daud alaihi salam di mana di sini dari Al Imam Muhab bin Munabbih Mengatakan bahwasanya menceritakan tentang bagaimana pemakaman Nabi Daud yang dinaungi oleh burung-burung atas perintahnya Sulaiman. Maka di sini ayat itu kisah ini menjelaskan tentang bagaimana mulianya Nabi Daud. Pada saat itu sedang terjadi uh, panas saat pemakaman Nabi Daud uh, panas melanda dan seluruh masyarakat dan rakyatnya datang. Di sisi pemakaman Nabi Daud Alaihissalam, dan pada saat itu cuaca sedang panas, dan banyak orang yang berdiri di jalan-jalan, kemudian duduk di pinggiran-pinggiran saking panasnya hari tersebut. Dan pada saat itu, maka Sulaiman Alaihissalam, Nabi Allah juga memerintahkan kepada burung-burung uh, untuk menaungi pemakaman Daud. dan pada saat itu muncullah segerombolan burung yang banyak kemudian menaungi pemakaman tersebut sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan menceritakan kepada para sahabat saat burung-burung itu datang saat burung-burung itu uh, menaungi pemakaman tersebut sehingga uh, gelaplah suasana dan tidak nampak seberkas atau set, uh, setitik pun cahaya matahari Saking banyaknya burung yang menaungi pemakaman Nabi Daud tersebut, maka tidak ada celah matahari untuk masuk. Saking uh, padatnya burung tersebut yang menaungi, maka Rasul menggambarkan seperti gumpalan tangan. Seperti gumpalan tangan yang mana itu akan menaungi seluruh yang ada di bawahnya. Demikian yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat tentang uh, pemakaman Nabi Daud ini. Maka itu atas izin Allah melalui lisan Sulaiman Atas perintah Nabi Sulaiman kepada burung-burung untuk menaungi pemakaman itu, sehingga tidaklah lagi kepanasan orang yang berada di bawahnya. Namun, pada saat itu mengeluhlah, berkatalah salah seorang dari bani dari kaumnya untuk mengatakan, "Wahai Sulaiman, sesungguhnya hal demikian kami tidak lagi mampu untuk bernapas, saking banyaknya burung yang menaungi, sehingga tidak ada udara lagi yang masuk, tidak lagi ada cahaya yang masuk, sudah gelap keadaan." Maka pada saat itu pun Sulaiman memerintahkan kepada burung untuk menyisakan sebagian dan menutupi sebagian. Dan uh, uh, yang saat tertutup itu maka uh, kaumnya berada di bawah dan juga saat pemakaman itu juga diberikan sinar matahari. Dan disebutkan dalam riwayat ini. Masya Allah. Demikian saking mulianya Nabi Allah, Nabi Daud alaihissalam diberikan mu'jizat. diberikan kemuliaan bahkan sampai akhir hayatnya diberikan uh, cerita dan juga kejadian yang menakjubkan dan demikianlah Allah memuliakan orang yang beriman Allah memuliakan orang yang bertakwa maka oleh sebab itu Nabi Daud alaihi salam ini menjadi ikon yang benar-benar uh, menarik untuk kita contoh selain dia dikenal sebagai orang yang alim orang yang kokoh dan kuat dan juga bukan hanya sebagai nabi dia menjadi raja dan sepatutnya kita mencontohinya kita mempelajari kisah-kisahnya ini Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum jami'an dan terdapat juga bahwasanya Nabi Daud ini diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang mulia, nabi yang mendapatkan kitab suci Zabur, menjadi nabi pilihan untuk mendapatkan risalah dakwah dari uh, kalam Allah yang diberikan kepadanya dan juga nabi Daud ini alaihi salam juga memiliki ibadah yang khusus padanya. disebutkan bahwasanya Nabi Daud ini memiliki puasa dan juga sholat yang khusus di mana sholatnya ini menjadi uh, ikon bagi kaum muslimin dan mendapatkan rekomendasi dari Nabi sendiri tentang kemuliaan puasanya yang dikenal dengan sholatnya Nabi Daud dan puasanya Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud memiliki ke kemuliaan terkumpul dua kebaikan padanya. Nabi Daud Alaihissalam bukan hanya dikenal sebagai seorang nabi yang mendakwahkan syariat Allah, yang mendakwahkan ajaran Allah, juga Nabi Daud diamanahi menjadi salah seorang raja, raja yang bertakwa, raja yang mengemban amanah yang bijaksana terhadap keputusannya, sehingga rakyatnya, kaumnya mencintai dirinya. Juga, Nabi Daud di, di, diberikan kemuliaan berupa uh, kemahiran dalam anyaman, sehingga Nabi Daud alaihissalam mampu menganyam uh, dan menjadikan anyaman itu sebagai sebuah karya yang mana menghasilkan sebuah baju perang, baju besi, dan juga hasil tersebut, Nabi Daud. Tidak memberikannya semena-mena. Melainkan Nabi Daud menjadikan itu sebagai sebuah usaha. Dan dari situ Nabi Daud mendapatkan uh, nafkahnya. Dan Nabi Daud ini dikenal menjadi orang yang sangat ulet dalam bekerja. Orang yang sangat tekun. Ia menyelesaikan suatu perkara sampai tuntas. Bahkan ia mengatakan bahawasanya uh, tidaklah aku menyukai sesuatu. Uh, melainkan aku menyelesaikannya sampai akhir. menandakan bahwasannya amanah itu sangat penting untuk dijaga. <tuh> kemudian juga disebutkan bahwasanya Nabi Daud ini adalah orang yang memiliki suara yang indah. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, sebagai kesimpulan juga kita mengulanginya bahwasanya Nabi Daud dikenal adalah orang yang memiliki suara yang indah, suara yang merdu di mana ketika dia berzikir kepada Allah kemudian membacakan kitab Zabur maka Tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman, kemudian burung-burung, hewan-hewan tunduk di sisinya, mendengarkan zikir dari Daud, dan juga mendengarkan ayat-ayat yang dibaca Daud dari Kitab Zabur. Kemudian uh, juga dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada gunung-gunung uh, untuk tunduk kepada Daud dan mendengarkan zikir, bahkan. gunung-gunung tersebut dan hewan-hewan tersebut dan tanaman-tanaman tersebut ikut berzikir di sisi Daud menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang bagaimana kisah wafatnya nabi yang mulia Nabi Daud alaihi salam maka diceritakan bahwasanya Nabi Daud ini adalah nabi yang mana dia memiliki kecemburuan dan juga Nabi Daud ini juga memiliki am uh, amanah yang mana ia selalu menjaga anak dan istrinya, menjaga privasi keluarganya dan tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk masuk ke dalam rumahnya tanpa seizinnya. Dan demikian juga Nabi Daud ini meninggal dalam keadaan mulia. Dia meninggal langsung bertemu dengan malaikat maut dan bisa langsung berdiskusi dengan malaikat maut dan juga ia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang mulia. Tidaklah sebagaimana yang dinukilkan atau diriwayatkan oleh riwayat-riwayat palsu, yang diriwayatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bahwasanya Nabi Daud ditemani oleh wanita uh, pelacur, wanita yang diundang ke rumahnya untuk menemani wafatnya Nabi Daud. Menemani <coughs> Nabi Daud ketika tidur, ini merupakan fitnah dan merupakan riwayat yang palsu. Sesungguhnya Nabi Daud meninggal dalam keadaan uh, mulia. Meninggal dalam keadaan sehat walafiat, meninggal dalam keadaan gagah, meninggal dalam keadaan yang mana dia itu jauh dari uh, aib dan keburukan. Dia meninggal dalam keadaan mulia dan atas jemputan dari malaikat maut langsung. <tuh> Kemudian di sini, di terdapat faidah bahwasanya Nabi Daud juga saat proses pemakamannya mendapatkan. Kemuliaan dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala <coughs> melalui perintah Sulaiman maka burung-burung menaungi pemakamannya. Burung-burung menaungi pemakaman Nabi Daud sehingga tidak terjadi uh, panas orang yang menyaksikan pemakamannya tersebut. Di sini terdapat uh, faedah juga ana sampaikan bahwasanya ikhwah. Uh, juga malaikat maut masuk ke rumah Daud dalam wujudnya laki-laki. Faidahnya apa? Bahwasanya seseorang malaikat itu bisa berubah wujudnya sesuai dengan uh, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi laki-laki, bisa menjadi perempuan dan bisa menjadi lainnya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dan yang terakhir adalah eh uh, bahwasanya Nabi Daud alaihi salam ini uh, menjadi suri tauladan dan yang baik untuk kita contoh sebagai kaum muslimin mengimani 25 anbiya Allah dan wajib kita untuk mencontohi akhlak-akhlak yang terpuji dari para rasul dan para nabi dan kita kaum muslimin jangan merasa bosan dan jangan merasa enggan untuk membaca kisah-kisah para anbiya untuk membaca riwayat-riwayat uh, hidup mereka misalnya kita akan memperoleh kemuliaan kita akan memperoleh ketenangan dalam jiwa, karena para ambia dibekali dengan akhlak yang baik, dibekali dengan iman yang mantap, dibekali dengan akidah yang baik juga. Maka, tidaklah mungkin ada celaan bagi mereka, melainkan Allah pasti berikan rahmat, Allah berikan karunia yang baik. Maka, seyogyanya kita sebagai kaum Muslimin mencontohi para nabi dalam sifat-sifat mulia terutama dalam kis dalam uh, uh, kisah yang kita bahas ini adalah tentang Nabi Daud dan juga wafatnya Nabi Daud. Semenjak Nabi Daud lahir dan juga sampai wafatnya Allah berikan keutamaan-keutamaan yang luar biasa kepada Daud. Allah berikan kemuliaan-kemuliaan di si Daud. Ini menjadi uh, cerminan bagi kita bahwasanya Akannya Allah memberikan kebaikan bagi kita ketika kita mampu menjaga perintahnya dan menjauhi larangannya uh, Hanya ini yang dapat kita sampaikan di pertemuan kali ini Mudah-mudahan Allah berikan uh, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua Dan Allah memberikan kemantapan bagi kita Uh, dalam agama ini, memberikan pemahaman yang uh, baik dalam agama ini, Allah berikan kemuliaan dalam uh, ibadah kita, Allah makbulkan segala amalan kita, dan juga Allah satukan kita nanti bersama para ambiyaknya, dan Allah satukan kita bersama dengan Nabi yang mulia, yang kita bahas ini yaitu Nabi Daud, mudah-mudahan kita bertemu nanti di jannahnya bersama mereka semoga Allah mudahkan, dan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita uh, ini yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan, uh, atas segala kesalahan yang Anda sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang benar, kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, selagu insan uh, yang banyak kesalahan yang juga. memiliki kekurangan dan benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk dari Allah atas uh, arahan dari Allah Subhanahu wa taala dan atas kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala juga dan ana wasiatkan kepada kaum muslimin dimanapun antum berada untuk senantiasa uh, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala Mencontohi uh, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan kita hamba yang bertakwa dimanapun kita berada, menjadikan kita hamba yang senantiasa tunduk terhadap perintah Allah, layaknya tunduknya Nabi Daud terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan kepada Daud dengan ketaatan kepada Allah melalui uh, apa yang telah dilakukan oleh Nabi Daud alaihi uh, salam ini yang anda bisa anda sampaikan lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf aku luma'a tasma'un Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh